Oke, ya jadi ketika kita berbicara tentang branding, sebetulnya branding itu ya tidak ada finalnya. Tapi kita mencoba membatasi bahwa ketika kita berbicara tentang boleh dikatakan branding, itu kita ada masa di mana sebetulnya branding itu akan mencapai titik puncaknya, gitu ya. Titik puncak itu bagaimana ketika nanti pada saatnya itu bukan berarti kita akan berhenti, tapi pencapaian yang boleh dikatakan akan kita dapat itu untuk produk Bapak Ibu itu nanti pasti ada titik akhirnya. Nah, artinya itu sama dengan produk kita. Kalau kita pengen melesat tinggi, ya artinya kita harus menyiapkan semuanya itu dengan betul-betul secara detail dan presisi. Ketika kita membeli Peter Balen, misalkan kita akan menyebut Bapak Bubu, dan kita membeli Bapak Bubunya, bukan membeli Peter Balennya gitu. Nah, proses ini yang saya sebut sebagai proses ketika kita membangun sebuah brand, itu sama dengan sebetulnya kita membangun sebuah komunitas. Ini awal satu konsep yang sebetulnya sudah jalan bahkan mungkin 10 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu berpikir sekarang ini terutama di contohnya aja di industri otomotif. Ya, itu kan banyak komunitas-komunitas yang sebetulnya dibangun oleh brand. Ini bahasa yang lebih gampang. Jadi ketika kita membangun sebuah brand, itu sama dengan ketika kita pengen melakukan aktivitas, misalkan contohnya memancing. Sebelum kita memancing, pasti ada yang perlu dipersiapkan. Ya, kita membeli apa alat untuk memancing dan sebagainya. Tapi yang di sini yang pengen saya katakan bahwa membangun brand seperti kita membangun komunitas itu adalah ketika kita memancing, kita buat kolamnya. Satu caranya supaya kita bisa menjual merek, salah satunya adalah kita harus bisa menguatkan yang namanya adalah brand value dari produk kita. Ya, ketika kita mempunyai merek yang kuat dan bernilai tinggi, ini kan Bapak Ibu sekarang sedang menuju ke sana. Apa sih keuntungannya ketika kita mempunyai nilai yang kuat dan bernilai tinggi? Ya, keuntungan yang pertama adalah pasti kita bisa menawarkan produk atau jasa dengan harga yang premium. Itu pasti orang-orang yang boleh dikatakan mempunyai pasar tertentu dan semakin mahal brand itu pasti mempunyai konsumen yang sangat loyal gitu. Tapi kalau UKM itu biasanya berekspansi dulu untuk sampai dia menjadi besar. Ya, contohnya kalau UKM kan banyak nih yang karena sesuatu hal mereka fokus tadinya berjualan produk tertentu, tapi karena persoalan mungkin apakah pandemi ataukah mungkin brand-nya belum kuat dan sebagainya, sehingga dia mencoba menjual apapun yang bisa dijual, membeli nilai premium, ya. Sebetulnya ini satu persoalan yang banyak terjadi di kalangan UMKM. Ya, jadi ketika kita tidak bisa memberi nilai yang premium atau menawarkan atau tidak menawarkan keunikan dan manfaat, ini kita harus menjualnya itu dengan cara hanya bersaing berdasarkan harga. Salah satu analogi bahwa ketika brand kita butuh semakin kuat, ya berarti kita butuh satu metode untuk cara ya membangun jaringan, membangun marketingnya itu dengan cara konsep kita berjualan merek. Kenapa dinosaurus punah? Ya karena mereka tidak belajar branding. Saya anggap bahwa dinosaurus itu ya adalah brand atau produk kita. Jadi ketika saya bicara
dari mulai saya kecil sampai saya sekarang, itu saya itu kan produk yang boleh dikatakan produk seperti dinosaurus tuh. Ya, mungkin zaman dulu saya kuliah masih belum kenal yang namanya komputer dan sebagainya. Pada akhirnya ketika kerja saya harus belajar tentang komputer, ketika sekarang era 4.0 ya, industri 4.0 seperti yang saya jelaskan kemarin, saya juga harus belajar tentang sosial media. Itu artinya apa? Ya, supaya saya tidak punah seperti dinosaurus, ya saya harus secara perlahan-lahan ya harus terus mengupdate keilmuan, mengupdate kemampuan dan sebagainya. Nah, ngantrinya aja bahkan ada yang sampai setahun, ada yang sampai dua tahun gitu. Karena kenyataannya memang kita tidak bisa dibelah gitu. Tapi yang paling menarik adalah ya kita tadi konsep membangun sebuah komunitas itu yang bisa kita lakukan. Salah satunya misalkan ya mungkin apakah Pak Astrid sudah melakukan atau belum, ya kita bikin komunitas yang namanya mungkin komunitas Sopo atau komunitas Astrid Sopo lah atau apapun, di mana kita memfasilitasi supaya teman-teman yang belum bisa berkesempatan untuk secara langsung berinteraksi, mereka masih punya salah satunya adalah wadah. Emotional benefit itu misalnya sekarang nih, saya punyanya misalnya rasanya ngangenin gitu ya, terus tahun depan mau diganti gitu, apa boleh atau kapan saat yang tepat benefit emosional itu diganti gitu, Pak? Jadi betul bahwa menjual merek itu sebetulnya pasti kaitannya dengan menjual produk. Jadi yang namanya merek yang bagus itu biasanya pasti tidak bisa lepas dari kualitas produk, itu pasti. Contohnya aja ya, ini hanya contoh aja, ketika kayaknya pasar saya itu harusnya premium, karena ternyata yang pesan di saya itu kebanyakan dari golongan itu. Itu kan Mbak Reni harus merubah nih. Bahkan merubahnya tidak hanya dari sisi emosional benefit, bahkan dari sisi identitasnya pun Mbak Reni harus refresh. Terima kasih banyak.